Itu kadang-kadang tuan-tuan yang saya muliakan, setengah pengurusan program kita kadang-kadang tak berapa nak bagus sangat, ya. Buat berlebih kurang terhadap saya, tak apa, saya cak ayam ya. Ni orang-orang alim ni kena ada rasa hormat sikit. Pengurusan jemputan, meraikan, kena ada rasa hormat. Pernahlah dulu sekali ni buat ingatan bersamalah. Kita kalau layan orang tak apa nak elok, orang tu pun serik jadi. Tahu serik. Serik apa? Tobat lahum. Ha, tobat lahum. Tobat lahum. Faham kau yang tobat lahum? Tak faham tak? Tobat tu. Adalah satu penganjur dulu pernah jemput kita ceramah. Jadi dia berurusan dengan pembantu kita. Okey. Jadi kau, pembantu kita tanyalah nanti ustaz ni dia ialah penerbangan flight semua macam mana, okey, penginapan macam mana? Oh, penginapan jangan risau, semua kita dah standby siap, jangan risau. Penginapan semua dah siap. Okey. Kita pun lepas kata penginapan okey tu, okeylah. Tempat jauh. Habis-habis ceramah malam tu selesai, kita pun sendiri segan nak tanya, tapi terpaksa tanya jugalah. Haji, saya menginap mana malam ni, eh? Allah ustaz, menginap mana? Rumah saya. Kebetulan anak saya duduk asrama. Bilik tak ada siapa duduk. Ustaz duduk bilik dia, bilik anak saya tu. Jangan risau. Penginapan standby punya. Kita siap dah. Rumah dia, bilik anak dia. Dan kita pun tidak demand, tak ada masa tuan-tuan malah aku nak cerita. Tidur masjid pun tu dah biasa dah, mandi di masjid ya tuan-tuan, kadang orang masjid pun terkejut, "Eh, penceramah. Dengan tahu apa lagi ni ha? Duduk bersiap." Kita tak masalah. Tapi cara tu. Dengan bilik anaknya tu bersusun tilang, bersawang, kipas kurang. Saya baru nak pejam. Tong. Ustaz, oh ustaz. 12 suku malam. Tong. Pagi esok jemput saya ke mulai tu. Buat aje. Ustaz, Allah ustaz, ni jiran saya ni. Dia bawa balik mancing. Dia kata dia minat tu ustaz, dia nak menggambar dengan ustaz boleh. Ustaz pakai baju siap lah ustaz. Lepas tu saya dengan pakai t-shirt lah, ustaz pakai lah baju yang ceramah tu. Gambar dia. Dia minat ustaz ni. Ni ustaz ikan ustaz, ikan. Nanti dia bagi ikan nanti. Ikan tak ikan. Aku mengantuk. Jadi, ustaz ni tuan-tuan, dia kena tunjuk ramah mesra. Oh boleh. Tukarlah baju sekejap, sengih sekejap. 12 suku malam. Dan hak tukar nak bergambar tu pula, dia kata, "Ustaz, kebetulan ustaz, bini saya ni baru bersalin, tahnik boleh?" Tahnik pula dah. Allah, tahnik pula dah. Macam inilah tuan-tuan, ringkas panjang cerita dah 13 episod. Kesimpulannya malam tu, kat pukul 1:30 saya tidur. Lepas tahnik, soal jawab. Dan subuh esok, yang tahnik tu tak main pun surau. Kau bantai tidur dengan anak kau, tahnik lah dengan aku ni. Jadi, tuan-tuan agak kalau dia panggil lagi saya lepas ni, saya nak pergi tak? Tuan-tuan janganlah muka tawaduk sangat. Kalau tuan-tuan di tempat saya, apa tadi? Taubat? Taubat lah. Tu je lah. Alah ustaz, zaman Nabi dulu, perjuangan Nabi. Ha, yalah. Yalah. Sila lah. Saya bukan soal kami ini tidak sabar, tidak apa. Soalnya ialah bagaimana cara kita melayan orang-orang menyampaikan ilmu ni. Tu paling penting. Saya tak maulah buat perbandingan macam orang selalu buat. Oh, bayar artis boleh, bayar ustaz banyak ni. Saya tak mau yang itu. Nanti nampak sangat dia punya bunyi tak apa sedap. Cukuplah sekadar memberikan privacy pada dia, memberikan layanan yang supaya kalau boleh lepas ni dia pun seronok nak datang lagi. Tu cerita dia. Kita pun manusia kan, ustaz ni pun human being. You know human being? Manusia biasa. Nakkan ada masa rehat sekejap, nakkan privacy dia. Kena faham benda tu. Kita ustaz-ustaz layan je orang, apa nak buat?